Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lampu flip-flop. Nah, ini permintaan dari Gedes Channel. Dia sudah bertanya pertama kali bagaimana cara membuat lampu kolong mobil. Nah, dia minta bertanya lagi bagaimana cara membuat flip-flop sama lampu pesawat. Kalau pesawat itu kan flip sekali, gila berhenti, flip sekali gitu ya. Jadi kalau apalagi flip-flop itu, flip-flop adalah lampu seperti kelap klip, jadi bergantian nyalanya itu bagaimana. Oke, terima kasih Geda Channel sudah ngikutinya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan bertanya lagi, teman-teman silahkan bertanya, nanti saya akan buatkan videonya ya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat lampu flip-flop dan lampu klip nyala di pesawat kira-kira ya, hilang nyala sekali hilang gitu kan, itu bagaimana caranya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana cara bekerja menggunakan desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja simak bagaimana cara membuat lampu flip-flop dan lampu untuk flip di pesawat. Oke teman-teman, gimana caranya ketika teman-teman ingin membuat lampu seperti ini? Yang lampu 4 ini teman-teman itu lampu flip-flop, lampu bergantian. Sedangkan yang satu ini adalah lampu seperti lampu pesawat ya, jadi menyala sekali cepat gitu ya, langsung hilang, nyala, hilang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, kalau begitu kita langsung saja bagaimana cara buatnya. Nah, saya sudah menyiapkan teman-teman, yaitu layoutnya seperti ini. Teman-teman silahkan buatnya bebas. Kalau pengen membuat langsung menggunakan add, pilihnya mesh, 10 menggunakan sphere juga boleh. Otomatis langsung dibuat dan silahkan diduplikat menjadi 4. Oke, ini saya coba duplikat dulu ya teman-teman. Letaknya ada di sini, kurang lebih. Ya, oke, saya coba untuk naikkan posisi ke atas. Ya kira-kira di sini aja deh. Nah, ini saya geser ke sumbu X aja deh atau Y aja deh ya. Kira-kira di sini. Nah, ini agak berbeda teman-teman. Ini untuk yang lampu pesawat flip nyala sekali hilang. Langsung padam gitu ya. Kalau yang ini 4 ini adalah lampu kelap klip. Oke, teman-teman, langkah pertama adalah teman-teman pastikan aktifkan salah satu yang kalian mau buat dulu. Nah, teman-teman harus ke modify. Di sini ada namanya modify material properties ya. Orang bilang modify material properties. Kenapa sih bilang modify? Modifikasi material maksudnya gitu ya, teman-teman. Terus kemudian dipastikan teman-teman untuk membuat material yang sudah ada di sini. Ini sudah disediakan materialnya. Kalau teman-teman kepengen buat baru lagi tinggal klik plus ya, silakan. Kalau mau diganti nama juga boleh. Mungkin ini lampu 1. Oke, lampu. Oke, saya ketik lampu 1, enter. Nah, deh, jadi ya. Setelah itu baru teman-teman lakukan di bagian surface-nya diganti menjadi yang namanya emission. Oke, setelah ganti emission, teman-teman di sini kita ganti warnanya. Kalau ketika teman-teman ganti warna hijau ya di sini, terus kemudian ini kondisi normal ya teman-teman. Jadi waktu saya buat Blender file new pertama kali itu lightingnya sudah ada normal, sudah ada satu di sini di atas nih dia, sudah ada satu. Jadi tidak dimatikan, tetap nyala teman-teman ya, normal. Saya hanya menambahkan plane dan sphere kurang lebih. Terus kemudian setelah sampai di sini, setelah berubah warna hijau, mungkin teman-teman nggak bisa ngelihat hasilnya seperti apa, teman-teman klik di sini dulu ya teman-teman. Ini lebih gampang, klik di sini biar warna hijau. Kalau teman-teman supaya kelihatan, supaya dia ada sedikit membias ya, kurang lebih ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat di bagian materialnya di sini, oke. Di bagian surface, nah di bagian strength-nya, ini matikan preview-nya dulu ya. Saya klik di bagian surface-nya, teman-teman di strength-nya dikasih kira-kira nilai 100 kalau mau terang banget. Tapi kalau nggak mau terang banget ya kasih aja 40 aja, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau makin tinggi nilainya itu nanti resikonya warna aslinya yang warna hijaunya hilang. Nah, saya kepengen dia masih bertahan ya, kira-kira kasih aja 20% aja lah, 20 atau 30 ya, supaya warna hijau masih bertahan, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian setelah sampai di sini, teman-teman kalau klik di sini memang tidak terlihat efek glow-nya. Nah, teman-teman harus ke bagian render properties, di sini diaktifkan di bagian bloom.
Jadi di sini dicentang di tulisan bloom-nya, ya klik aja, dia akan keluar. Jadi kalau dimatikan dia seperti ini, kalau dihidupkan seperti ini. Loh, kok ini kena semua efeknya gitu kan? Ya karena saya menduplikat dari objek yang pertama, jadi dianggap sama semua. Itu gampang lah, bisa diganti warnanya. Kita menciptakan material dulu. Oke, langkah pertama seperti itu. Terus kemudian kembali lagi ke bagian namanya adalah modi material properties. Terus kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ketika kepengen dibuat gerak animasinya? Nah, itu dulu ya. Jadi saya konsentrasi di sini dulu ya, teman-teman. Nah, ini mungkin kalau ini, kalau yang lainnya mau di apa normalin, biarkan aja dulu. Ini nggak apa-apa nih, kita coba untuk buat supaya ini saya kepengen ini dinormalin dulu ya. Gimana caranya? Nah, teman-teman, jadi kalau kita aktifkan objek terus kemudian klik di sini, terus di sini saya coba bikin material baru, klik ya. Oke, material baru. Mungkin ini untuk lampu pesawat saya klik new dulu. Saya ganti ke lampu pesawat deh. Misalkan lampu pesawat ya. Nah, misalkan gitu ya. Oke. Lampu pesawatnya ini dia normal ya. Jadi kalau saya klik di sini nggak kelihatan. Jadi saya klik di sini, pastikan sudah lampu pesawat, terus kemudian di sini di yang ini dihilangkan. Ini kandesikannya kenapa dihilangkan? Karena ini masih kena efek ya. Yang hijau jadi saya hilangkan. Nah, jadi hilang. Nah, sekarang yang ini masih belum, masih normal. Oke, ini biarkan saja. Saya kepengen konsentrasi di sini saja. Oke, saya klik di sini satu dulu. Terus kemudian bagaimana cara menggerakkan animasinya. Teman-teman cukup ke bagian, di bagian bawah ini. Teman-teman kalau digeser ke atas ya, pelan-pelan. Kalau memang plannya ini mengganggu, klik aja. Boleh dihapus deh, atau dihidden aja matanya. Nah, gitu aja. Biar kelihatan ya, ini nyala. Kegedean nggak sih? Kegedean kayaknya ya. Kasih aja kira-kira 10 aja. 10 juga lumayan udah nyala lah gitu ya. 10 aja deh cukup. Saya pakai 10 sih sebenarnya. Kita kalau ingin membuat animasi, teman-teman dipastikan di sini saya kepengen durasinya hanya sampai 50 aja ya teman-teman. Saya di sini sampai 50, berarti saya ke render engine atau ke bagian di sini ada namanya frame start and stop-nya. N-nya saya kepengen 50 aja. Jadi nggak banyak-banyak di sini aja teman-teman, pendek aja. Kita per 10 aja ya, pergerakan step 10 the frame berubah, frame berubah. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi di sini, terus kemudian klik di bagian, ini kan udah warna hijau nih pertama, klik aja di sini. Kalau langkah pertama sudah ngerti, langkah berikutnya juga sama ya, klik di sini. Oke, warna hijau, sudah udah terjadi ya teman-teman. Oke, ya, jadi teman-teman bisa dihidupkan di sininya, nah dimainkan di sininya ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini ada titik. Ini kadang-kadang titiknya hilang karena ngumpet di atas. Jadi teman-teman harus digeser ke bawah dulu ya, digeser ke bawah biar kelihatan. Oke. Terus kemudian sampai ke titik 10, saya kepengen ganti warnanya menjadi misalkan kuning. Nah, kuning dulu ya. Lalu klik di sini. Nah, klik lagi. Jadi dia menciptakan titik baru. Terus kemudian ke 20, saya rubah dia menjadi warnanya merah. Misalkan oke, merah kayak gini. Merah kayak gini. Oke, saya klik lagi, klik di sini nih. Ya, klik di sini dikunci. Nah, klik lagi 30 frame 30 maksudnya ke warna pink. Oke, saya klik lagi di sini. Kenapa diklik di sini? Supaya dikunci. Jadi di set key dikunci. Di 40 saya rubah lagi warnanya biru. Oke. Birunya agak tua. Oke. Sedikit tua. Karena oke. Lalu saya kunci di sini. Gitu ya. Dan terakhir yang berikutnya adalah 50-50 saya kepengen ke warna aqua. Ya, lalu saya kunci. Ya, ini teman-teman, ini udah jadi teman-teman. Jadi ini baru bergerak berubah warna doang. Jadi kalau saya tekan space bar, dia akan berubah seperti ini. Gitu ya. Oke. Oke, seperti itu. Ini baru untuk material pertama. Nah, kita harus menyiapkan material baru, teman-teman. Bagaimana caranya? Jangan ada yang dipilih dulu, jangan ada yang dipilih, atau langsung aja klik yang di bagian, jangan dipilih lagi. Klik aja yang bagian kedua, ini yang pertama ya, yang pertama, yang kedua diaktifkan, lalu teman-teman klik plus, oke. Saya klik new lagi, saya kasih nama lampu 2. Ah ya, enter, lampu 2. Nah, yang ini dihapus. Oke, berarti konsentrasi di sini ya, konsentrasi di sini. Nah, teman-teman ganti menjadi emission sama seperti tadi. Terus kemudian nilainya kita ingetin berapa tadi? Oh, 10. Samakan saja nilainya, berarti strength-nya 10. Oke, udah kelar ya. Oke, setelah itu baru teman-teman pastikan seperti tadi di awal, di detik awal, dia warnanya apa dia di frame pertama. Jadi saya klik di bagian color-nya, teman-teman. Karena tadi warna hijau, saya berlawanan.
ya, saya berlawanan. Mungkin saya kepengen warnanya kuning, ya gitu ya, atau warna biru gitu kan. Mungkin setara dari biru dia bisa, atau dari warna ini setara boleh. Ya silakan ya. Oke, nah kayak gitu boleh, silakan ditentukan aja. Lalu dikunci. Biasa. Nah, udah titiknya ya. Ini dia udah jadi. Lakukan di frame 10 sama ketika dia kuning, kita rubah warnanya warna apa? Oh, saya mau biru. Ya udah biru. Nah, gitu ya. Kunci lagi. Sama seperti kata, spesifik biasa. Klik lagi di frame 20, dia warnanya merah. Oke. Mungkin saya ganti kuning. Nah, jadi jangan ke sini, nanti kalau ke sini takutnya ketabrak. Sebenarnya selera ya, sesuai kebutuhan. Klik lagi, kunci lagi, dikasih titik kunci supaya dia bisa berubah. Oke, saya masuk lagi sedikit ke sini ke warna hijau. Oke, saya warna hijau. Ya, lalu saya kunci lagi. Klik lagi di sini. Lalu saya ganti warna pink ke merah. Oke. Ini silakan kunci lagi. Lakukan dengan sampai 10, terakhir lakukan ke warna pink. Itu boleh. Nah, terserah kalian deh. Kunci. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi kalau di play dari awal, saya tekan spacebar, ini udah jadi warnanya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ya, berubah. Nah, sekarang tinggal yang di terakhir ini tinggal diganti warnanya. Nah, gantinya gimana? Aktifkan yang di sini ya. Lalu saya klik di sini, pilih yang lampu 2. Nah, ini jadi teman-teman kalau di play. Ya. Kalau di play kayak gini. Nah, gitu ya. Kalau misalkan, wah ternyata pergerakannya terlalu lambat gitu kan. Ya sudah, gampang. Klik yang pertama aja. Teman-teman tinggal diklik, mungkin saya kepengen pergerakannya per ini, per 5 detik, per 5 frame, silakan, gak apa-apa. Ya, no frame, terus pindahin kemari, gitu ya, itu terserah kalian sih, mau sampai berapa, silakan, tapi di sini, oh saya kepengen sampai 20 aja, gitu ya, klik aja di sini, klik di bagian ini titik ya, digeser ke sini. Berarti teman-teman dirubah di bagian untuk properties frame setnya, startnya menjadi 25. Nah, gitu ya nanti ya. Ini juga dirubah dulu teman-teman. Ini dirubah dulu, pindahin dulu semuanya. Jadi nanti biar pas. Nah, gitu pindah lagi. Klik lagi, kemudian geser lagi kemari, silakan. Seperti itu ya. Oke, pelan-pelan. Sip. Oke, nah ini juga sama. Oke, setelah sampai 25 baru diganti 25. Gitu. Enter. Jadi ketika di play nanti sampai 25. Nah, kayak gini ternyata. Untuk lampu pesawat, kita harus membuatnya agak berbeda nih teman-teman dengan yang ada di sini nih ya. Jadi kita sudah lihat perubahannya seperti ini ya, kalau kita perhatikan. Terus kemudian untuk lampu pesawatnya adalah diaktifkan di sini, terus kita tadi sudah kasih nama ya lampu pesawat ya. Oke, langkah berikutnya sama, kita pilih di bagian surface dijadikan emission juga, sama tidak ada perubahan. Cuman di sini nih yang berbeda tentunya, karena pesawat ini warnanya putih, tergantung sih kalau mau berganti warna lain juga boleh. Nah, caranya berbeda, dia hanya membuat 3 titik aja teman-teman. Mungkin saya buat dari frame 10, ya seperti ini, terus kemudian saya kasih nilai 0,1, enter. Jadi 0,1 itu kondisi normal, dia sedang mati ceritanya gitu ya, baru saya kunci. Oke, sudah titik ya, terus kemudian di frame 11, saya coba kasih nilainya 80, enter, nah dia terang, lalu saya kunci kembali, kurang lebih seperti itu ya, simple ya. Terus kemudian di frame 12, oke, saya kembali lagi 0,1, saya kunci kembali, seperti ini. Jadi kalau kita play, seperti jadinya, jadi di awal gelap, kedua terang, gelap lagi. Oke, jadi kalau di play dari awal dia bergerak, nah jadinya kayak gini, kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi gitu, kalau misalkan teman-teman lihat kita play, saya tekan spacebar, jadi seperti ini, gitu ya. Oke, klik. Oke ya, itu dia teman-teman bagaimana cara membuat lampu flip-flop dan membuat lampu klip sekali, kayak klip nyala sebentar hilang gitu kan, seperti di pesawat. Caranya seperti ini, saya berharap materi bermanfaat dan berguna, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channelnya karena banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi.
Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai desain dan animasi.